Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pastor Rizdianto dari IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang inspirasi judul skripsi bidang ILT, linguistik, sastra Inggris, komunikasi massa dan studi Islam. Sebelumnya saya telah membuat video yang ditonton oleh 2000 orang. Alhamdulillah berkah ya. Bermanfaat itu inspirasi judul skripsi untuk pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris tapi saya ingin memperluas pembahasannya tentang linguistik, komunikasi massa dan studi Islam sebagai bagian keilmuan yang saya berminat ya. Barangkali ini hanya trigger atau semacam penyemangat saja ya. Nah, setelah ini mungkin bisa kita diskusikan ya. Barangkali bermanfaat bagi mahasiswa S1 yang bingung mencari judul skripsi ya. Oke, okay, uh yang pertama adalah EFL Teaching Research, ya, English Language Teaching, English Foreign Language, Teaching English as Foreign Language in Indonesia. Uh, setelah pandemi mulai usai ini, saya kira, walaupun sudah masuk offline, tapi blended learning masih menarik, ya. Jadi mix antara offline dan online teaching and learning, uh, fokusnya pada student and teacher perception. Kenapa student and teacher perception? Karena Uh, yang paling mudah itu penelitian uh, deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Ya. Kalau kajiannya tentang perception berarti itu uh, sifatnya hanya apa ya pandangan-pandangan apa manfaatnya kelebihan kekurangannya. Tapi kalau effectiveness berarti ini sudah kuantitatif menggunakan alat uji statistik seperti SPSS. Ya. Nah, kemudian eh, saya kira mahasiswa harus diarahkan untuk membuat penelitian yang ada research gap-nya ya. Jadi kajian previous research, kajian tulisan-tulisan sebelumnya itu harus di harus dibaca ya. Jadi kalau penelitian itu ada yang menulis nang A, ada yang B, C, maka Anda itu yang D atau E ya. Jadi membuat hal-hal yang berbeda ya. Misalnya penelitian tentang keluhan guru ketika mengajar maka e, juga harus tahu keluhan siswa, keluhan orang tua, bagaimana dinamika psikologi pendidikan di dalamnya, psikologi pengajaran dan belajar itu seperti apa. Ya. Jadi sebetulnya setiap fenomena itu kalau kita punya ilmu yang cukup, ya punya bacaan yang luas, itu akan bisa diangkat menjadi juruskripsi. Ya. Kalau kita sendiri malas membaca, malas melahap referensi, ya kita akan kesulitan mencari judul ya, nah ini yang kedua The use of Android apps for teaching and learning, Elsa speaks to phonetics and cleverbot ya, nah kalau Elsa speaks itu ada gambarnya di sini nanti cari di Android ya itu aplikasi untuk belajar pronunciation misalnya uh, kita disuruh membaca satu kalimat atau satu kata, kalau kita bacanya benar maka akan dikatakan benar, kalau salah nanti dikatakan salah dan ada prosentase Achievement kita itu berapa, ya? Kita bisa milih dari intermediate, dari elementary, intermediate sampai advanced, ya. Kemudian kita memilih aksennya, British accent, American accent, atau apa itu bisa milih, ya. Nah itu sangat autonomous learning, ya. Itu juga belum banyak di explore. Kemudian ada tuh phonetics dan cleverboard, ya. Ini saya sudah siapkan uh, aplikasinya. Jadi misalnya Uh, Indonesia is a rich country along with great population. ya yeah. population. Nah, ini, ini kan nanti ada transkripnya. Ya, yeah. kita bisa milih British atau American. Ya, yeah. nah, jadi tuh phonetics itu membuat. Nah uh, ini. Ini yang ada di bawah ini. In the Indonesia, Indonesia is a rich country along with great population. Nah ini, ya. Yeah. British American, yeah. Dan ini ada ini. Yeah. Indonesia is a rich country along with great population. Nah, population. Yeah. Ini. Jadi bisa British, bisa American. Indonesia is a rich country along with great population. Nah, jadi ini menarik ya. Nah ini seberapa uh, kemampuan seseorang meningkat dengan autonomous learning. Atau kalau misalnya ada guru yang menerapkan tuh phonetics dalam pengajaran ilmu phonetics di S1, nah itu juga bisa dilihat. Mungkin ada pretest dan posttestnya. Sebelum dikasih aplikasi ini berapa skornya, setelah dikasih aplikasi ini berapa nilainya ya nah dan juga ada cleverbot ya makanya belum pernah ada orang tentang cleverbot itu jadi misalnya uh, my name is faisal what is your name ya yeah. what is your name nah ini jadi artificial intelligence dari uh, google ya yeah. jawabnya i've just told you When misalnya saya tanya kapan bilangnya ya karena ini robot one minute ago uh, saya bilang I don't know ya, ini kadang nyambung kadang enggak ya What is your favorite Disney song nah, ini kan ya enggak nyambung ya tapi ini lumayan untuk melatih uh, autonomous learning ya kemudian ada lagi kampung Inggris LC ya nah ini kemarin juga ada skripsi di kampus saya membahas ini uh, kampung Inggris Language Center ini punya banyak video-video untuk pembelajaran bahasa Inggris ya terutama ketika pandemi kemarin macam-macam arti go dalam bahasa Inggris uh, kemudian vocabulary untuk pemula ya jadi menarik ya, banyak mahasiswa yang mendapatkan inspirasi dari itu nah itu bisa diteliti ya Instagram English Video and Autonomous Learning Kampung English LC Instagram ya oke okay, next setelah ELT, ada Linguistic and ELT. Uh, Teacher Talks and ELT Teaching in EFL Classroom ya jadi uh, bagaimana aplikasi linguistik dalam pengajaran bahasa jadi kalau Teacher Talks itu pragmatics atau cyber pragmaticsnya dan ELT teaching in every classroom ya bukan saya berpragmati, kalau saya berpragmati itu yang percakapan via WA email nah kalau teacher talk berarti real conversation in the class ya jadi EFL Classroom itu ELT-nya, uh, English Language Teaching-nya, nah teacher talk-nya itu bisa dilihat politeness-nya, kemudian kooperatif uh, cooperative principle-nya, politeness principle-nya, seperti itu. ya. Biasanya directive speech act atau tindak tutur menyuruh ya itu seperti apa politenessnya ya antara guru dengan siswa nah kemudian politeness principle within teacher and student interaction teori of Leach Brown and Levinson itu bisa digunakan ya karena sekarang ini banyak anak pinter tapi kurang kurang sopan ya istilah anak muda itu nggak ada akhlak jadi buat apa mahasiswa pinter tapi kurang dari segi adabnya. Maka politeness principle itu penelitian yang penting untuk dibuat. Ya. Termasuk kesopanan dalam berwhatsapp ya. Student politeness on whatsapp communication to the teacher. Nah, Anda bisa mempelajari teori cyber pragmatiknya Bapak Guncana Rahardi dari Universitas Sanata Dharma. Bapak Dokter Guncana Rahardi, Rahardi Guncana itu yang membuat penelitian itu. Ya. Ini masih belum banyak penelitian cyber pragmatik. Ya. Dan analisis of Teacher Compliments and Student Achievement in Speaking Writing Class. Ini diteliti di kampus saya, IN Salatika. Bagaimana pujian guru itu berpengaruh bagi uh, semangat siswa atau mahasiswa dalam belajar. Dan Teacher's Humor and Student Learning Achievement. Teori tentang humor juga belum banyak diteliti. Kaitannya dengan apakah kalau guru itu lucu, menarik, membuat siswa semangat, nilainya bagus. Atau tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, itu bisa dibuat efektivitasnya secara... Deskriptif kuantitatif, tapi juga bisa membuat penelitian teacher and student perception. Ya, Artinya mahasiswa itu tidak hanya deskriptif ya, harus mencari kenapa, bagaimana, dan solusinya apa. Nah, kalau perlu ada theoretical contribution, kontribusi memperbaiki teori. Ya, untuk anak, anak satu itu biasanya ya cukup deskriptif itu sudah ya perjuangan luar biasa. Ya. Oke, okay, kemudian untuk yang sastra Inggris, English Literature, nah, ada empat yang saya tawarkan di sini. The Free Reflection of Social Criticism on George Orwell's Animal Farm. Ya. Ini cerita uh, babi, kam, uh, kuda, ya, kelinci, anjing, hewan-hewan yang di kandang. Nah, tapi mereka merasa telah dianiaya oleh pemiliknya, sehingga membuat pemberontakan, buat masyarakat sendiri pemimpinnya seekor babi yang akhirnya ternyata juga seperti manusia kedolimannya. Uh, nah, gitu. jadi itu kritik terhadap masyarakat kapitalisme dan sosialisme sosialisme terutama kemudian the analysis of inferiority complex on Edgar Allan Poe's the black cat nah ini uh, cerpennya psikologis ya dan kumpulan cerpen di dalamnya itu sangat horor sangat menarik dilihat dari segi ilmu psikologi inferiority and superiority complex atau uh, psychological problem yang terjadi pada main karakternya. Kemudian dikritisi oleh Amerika Timur James Cameron's Avatar The Movie. Ya. James Cameron itu terkenal dengan film Titanic, Terminator. Jadi ini sutradara uh, seperti apa ya? Sutradara-sutradara yang besar itu. Ya. Itu seperti yang sutradaranya Jurassic Park gitu, ya Oke, okay, Avatar The Movie itu cerita tentang penjelajahan Amerika. Uh, James Cameron itu orang Kanada, jadi itu kritik terhadap orang Amerika yang suka menjajah. Gitu. Di Avatar itu penjelajahan ke planet lain dan di sana melakukan uh, penjajahan dan eksplorasi alam dan sumber daya. Ya. Kemudian Women's Liberation on Leo Tolstoy, Anna Karenina, and Henry Gibson A House. Ya. Ini belum saya tampilkan yang gambarnya, bisa dicari Anna Karenina. Lev Tolstoy itu orang Rusia yang menurut kabarnya, menurut teman yang dari Uzbekistan dan Azerbaijan itu um, agamanya Islam, tapi karena negaranya komunis menyembunyikan keislamannya. Leo Lev, left, bacanya Lev left, ya, yeah, Lev left, Tolstoy. Anna Karenina, kemudian Adol House, itu seorang wanita yang seperti boneka, nah, sementara yang laki-laki itu selingkuh dengan wanita lain, istrinya di rumah diperlakukan seperti boneka, jadi dipermainkan. Ya. Jadi tema-tema feminisme bisa memakai teorinya Sara Mills itu sangat itu nggak ada matinya ya teori feminisme di mana wanita itu selalu ditampilkan sebagai korban, sebagai orang yang ditindas dan sebagainya. Oke, okay. uh, itu inspirasi English literature, kemudian beralih ke komunikasi massa dan jurnalistik. Uh, misalnya, critical discourse analysis on Indonesian capital relocation from Jakarta to Kalimantan. Saya ini kebetulan berada di Palangkaraya dan Palangkaraya itu dulu juga katanya diproyeksikan menjadi ibu kota, katanya beritanya 99% benar. Sampai ada yang beli 4 4 hektar di sini, ya, tapi ternyata nggak jadi, ya, uh, dipindahkan ke uh, tempat lain, ya, tempat lain walaupun masih di Kalimantan itu menarik karena pembahasannya itu terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan itu menjadi pro dan kontra nah, itu bagaimana ideologi di dalamnya konversi di dalamnya itu sangat menarik ya bisa dikaji dengan critical discourse analysis bisa dengan systemic functional linguistik atau analisis wacana aja secara umum dan semiotik analysis on TV TV advertisement, Umberto Eco berkata advertising is the art of lying. Ya. Ehm, iklan adalah seni untuk berdusta. Ya. Barang yang nggak bagus dibilang bagus, barang yang kurang terkenal dibilang paling heboh, paling hebat se-Indonesia dan sebagainya. Itu teorinya Umberto Eco atau Peer Sanders itu bisa dipakai. Ya. Kemudian social criticism on idealion, bangsi, mural, graffiti, street art. Ya. Fancy itu terkenal sebagai orang yang menulis grafiti di seluruh dunia, di Palestina, di Eropa di mana nah itu uh, bagaimana sosial kritikism dan ideologinya. Karena grafiti, mural, tulisan-tulisan di jalan itu menyuarakan kebenaran, menyuarakan suara rakyat dan sebagainya. Nah, seniman itu punya cara-cara sendiri dalam mengekspresikan, ya. Nah, ini mungkin menarik untuk jurusan komunikasi massa atau jurnalistik. Ya, dan yang terakhir slide the last slide ya, the last slide itu Islamic Studies ya. Ini kalau mau ke Ijims yang I1 International Journal of Islam and Muslim Societies, mau ke jurnal-jurnal yang Journal of Indonesian Islam, Al Jamiah dan sebagainya. Ini tema-tema yang bisa diangkat. Islamophobia on International News ya. Ya, jadi tema-tema termasuk satu dan tiga yang saya tulis An Image of Islam in Arab Muslim on Hollywood Movie Aladdin from Arabian Nights to Disney, The Change of Discourse and Ideology. Ini tulisan dokter Mundi Rahayu, ada dua yang saya sebut di sini. Representasi Muslim Arab dalam film Hollywood, analisis wacana kritis Muslim other dalam sinema Hollywood. Nah ini menarik ya, karena ketakutan terhadap Islam itu sering terjadi. Oke lanjut ke tema Islamic Studies. Ya sekarang ini banyak jurnal-jurnal di IIN atau WIN yang terindeks kokus saya list ada 11 ya ada 11 ada yang bidang psikologi ada yang Islamic Studies ya memang rata-rata Islamic Studies nah judul-judul yang menarik adalah Islamophobia on International News uh, yang nomor tiga itu an image of Islam and Arab Muslim on Hollywood movie Aladdin from Arabian Nights to Disney the change of discourse and ideology dan representasi Muslim Arab dalam film-film Hollywood Analisis wacana kritis muslim other dalam sinema Hollywood oleh Dr. Dr. Mundi Rahayu ya. Jadi film-film itu di dalamnya ada Islamofobia ya. Nah, kemudian uh, saya tampilkan punyanya Ijims ya. Ini jurnal di kampus saya yang I1. Uh, tema Islamofobia itu menarik ya. Misalnya pasif Islamofobia dan cultural national construction a critical note on art curriculum ini sebenarnya penelitiannya sederhana, penelitian tentang kurikulum KTSP dan K13 ya. Itu. Jadi eh, bahwa kurikulum itu tidak mengakomodasi tentang Islam secara menyeluruh tetapi justru ada pasif Islamofobia ya. Jadi nama sekolahnya juga tidak ditampilkan dan sebagainya. Nah, ini memang supaya menarik pada pembaca global ya. Ya, nanti kita bisa lihat pada introduction-nya. Ya. Jadi introduction-nya itu bicaranya tentang e, langsung kepada pokok persoalan. Ya. Nah, mahasiswa S1 itu biasanya kalau orang bahasa harus di language is a means of communication. Ya. Dalam bahasa Jawa saya akan mengatakan wes ngerti, itu rasa cerita. usah cerita, udah tahu. Ya. Ya, atau kalau ilmu sosial itu manusia adalah makhluk sosial ya udah tahu diceritakan ya mungkin karena skrips itu harus tebal jadi targetnya biar tebal tapi itu udah terlalu sering dibicarakan nah ini dari judulnya pasif Islamophobia and national cultural construction nah ini kalau kita lihat di ini langsung ke introduction ya introduction itu ini Many observers have already drawn attention to, part to the paradox in retaining Islamic cultural nationalism through art education. In 1997, a seminal book was published entitled Covering Islam, How the Media and the Expert Determine How We See the Rest of the World Cast Drop on the Survival of Islam Cultural Identity Due to, to Its Underrepresentation by Mainstream Media. Ya, jadi maksudnya, Islam itu tidak ditampilkan secara jelas apalagi ada the alienation of Islamic cultural identity ya. jadi pengasingan ya pengasingan terhadap identitas kultural Islam di dalam desain kurikulum dan kebijakan pendidikan ya pada KTSP dan K13 kurikulum nah ini ini memang ini memang tema yang hot topics dan burning the issues ya gitu jadi semacam kekhawatiran bahwa eh, nasionalisme Islam itu diberak, ber, ber, berakar kuat pada warisan Majapahit dan Hindu, tanpa disadari menyebut Indonesia sebagai Majapahit baru, Majapahit baru perlu diluruskan. Nah ini sementara itu konstruksi nasionalisme budaya mengsang, mengsampingkan budaya dan identitas Islam. Ya, temuan artikel ini menyimpulkan bahwa pengajaran kebangsaan budaya Indonesia tidak mempertimbangkan warisan seni dan budaya Islam marginalitas dan eksklusi seni dan budaya Islam. Ya, jadi ada Islamofobia pasif yang terinternalisasi di dalamnya, alih-alih adanya akomodasi dan penghargaan terhadap budaya Islam. Nah ini menarik ya, dan ini adalah hot topic sebelumnya Ya. Oke, kembali ke sini, jadi sebetulnya banyak hal-hal yang bisa di ya, yang penting uh, kira-kira tulisan itu menarik tidak untuk membaca global kalau mau ke Scopus gitu jadi bukan penelitian untuk kepentingan kita tapi kita juga memikirkan pembaca kita siapa kalau mau ke jurnal internasional ya harus tulisan itu dibaca secara internasional kemudian yang ke kedua itu ada The Philosophy of Islam on Japanese People Life Tenets Gusti Allah Warasari, Bandung, Okehana, Rezeki dan sebagainya itu betul-betul filosofis -betul tetapi Bagaimana penjelasannya secara islami kemudian bagaimana pandangan para ulama di berbagai tempat ya jadi ada ulama di Sumatera ada ulama di Jawa ada ulama di Kalimantan jadi penelitiannya harus mewakili uh, komunitas Islam secara menyeluruh ya gitu nah, jadi sebetulnya kalau kita mau ke jurnal ya mau ke jurnal seperti iJims ya kemudian jurnal yang saya kelola Uh, register journal ya nah, ini banyak kok hal-hal yang bisa dieksplor ya nah, benar -benar saya adalah pengelola jurnal register nah bidangnya adalah bidang uh, linguistik dan English language teaching nah, kita harus baca ini ya kalau mau publish di sini harus baca ya nah termasuk di OPR ya di OPR i iin Salah tiga ya. Jadi jurnal of Pragmatic Research. Saya mengolah dua jurnal. Uh, di antaranya adalah Copr ya. Ini kalau di pencarian ini kok keluarnya seperti ini kurang ada strip ya nah, sehingga tidak muncul. Oke, okay, kalau jurnal Pragmatic Research itu khusus bidangnya uh, ilmu pragmatik, tapi ilmu yang berdekatan itu adalah pragmalingistik, sosio pragmatik. Uh, Sosial juga masuk tapi harus sosio pragmatik ya. nah, oke okay, uh, demikian dari saya uh, tentang judul-judul inspirasi judul skripsi uh, barangkali ini juga tidak terlalu mendalam tetapi namanya judul nanti bisa kemana-mana yang penting melihat fenomena kemudian uh, didasari oleh bacaan yang luas ya jadi menggabungkan antara pengalaman Personal experience melihat fenomena di masyarakat, kemudian harus ada bisikan keilmuan atau bacaan yang luas, sehingga kita melihat segala persoalan dengan pandangan keilmuan. Ya. Nah, semoga uh, ini bisa menjadi inspirasi bagi yang belum menemukan judul skripsi, supaya segera bisa mengerjakan, segera selesai, karena skripsi adalah harapan orang tua harapan bangsa dan harapan calon mertua, ya, gitu. Jadi, ini penting uh, untuk masa depan kita bersama, bukan skripsi, bukan masalah pribadi, tapi adalah masalah bersama. Ya, skripsi adalah hadiah bagi orang tua, sebagai bagian kebaktian pada orang tua, hadiah bagi dosen, bagi guru-guru kita, kemudian membahagiakan semua orang. Ya, jadi jangan dianggap itu urusan pribadi, tapi untuk kebahagiaan. Seluruh umat manusia, ya oke, okay, uh, saya kira cukup untuk kali ini. Uh, semoga uh, ini bisa menjadi inspirasi dalam mengerjakan skripsi Anda. Semoga sukses, lancar, baru kalau Wassalamualaikum.